Oke, what's up guys? Kembali lagi bersama saya, Deng Ino guys ya. Jadi kali ini guys, saya akan menyamar jadi apa ya? Jadi ikan hiu. Jadi ini yang seperti yang saya lihatkan sebelumnya, yang kepala ikan hiu itu bisa dipakai di kepala ya, bisa jadi helm, dan sekarang ya udah banyak yang kebuka guys ya. Pertama, saya udah punya ini. Itu di kaki saya guys ya. Wah, kok sebelah ya? Oh, itu tuh. Itu biar mempercepat kita berenang guys. Jadi menyamar, jadikan hiu guys. Kita jadikan hiu ya. Terus ini ada hammock guys. Di atas juga, di atas sih belum ada apa-apa sih. Saya belum sempat isi apa-apa guys ya. Di sini cuma tempat tidur dari ini guys. Ya, ini apa ya? Bantalnya. Paket hemat guys. Tapi setidaknya ya saya lagi di pulau guys. Kenapa saya record sekarang, karena mumpung lagi di pulau. Gak tau sih, pulaunya sih biasa-biasa aja. Cuman saya mau fokus pengambilan ini guys, gitu. Soalnya sih gak ada yang menarik sih. Cuma saya mau bilang aja guys ya, saya itu udah ada peningkatan. Udah ada ini guys ya. Aduh. Oh ya, saya lupa guys. Di sini tuh kalau kita simpan ini guys, rumput laut guys ya, itu bakal jadi ini guys. Dan alhasil saya udah punya itu guys. Ya, ikan hiunya. Sini kau. Ini kayaknya udah mau mati guys ya. Kena-kena dong. Aduh, gak kena. 3 kali hit gak kena coy. Saya sengaja bentuk kayak gini guys, soalnya ini kan murah. Satu-satu. Terus suka gigit paling bagian situ guys ya, nggak tahu kenapa. Ya, ini guys ya. Udah malam itu nggak seru ya, mainnya malam nggak seru. Nah, udah aku tidur dulu. Coach. Waduh, langsung haus kita, guys. Minum dulu. Terus ambil air. Masak air lagi kita, guys. Iya, kita itu harus mandiri ya. Ya, kali ini saya mau coba ini, guys. Di sini udah ada beberapa sih yang kebuka, guys ya. Mana nih? Nah, ini purifier yang pakai kaca ini lebih efektif guys ya, bisa langsung beberapa gelas sekaligus guys. Cuma ini butuh kaca 4, jadi setidaknya kita butuh pasir guys. Karena saya yakin ini game Minecraft kayak ini ya, pasir bisa menjadi kaca guys. Emang dari sana pengetahuan umum yang saya tahu dari Minecraft. Terus di sini ada binokular guys ya, saya penasaran mau buka ini guys. Kenapa? Karena ini tuh bisa ini guys. Bisa apa ya, bisa melihat jauh guys ya. Jadi kalau saya lagi memantau di atas, saya bisa lihat pulau-pulau atau kapal atau drum-drum yang melayang guys ya di laut guys. Terus di sini ini sih kapaknya saya mau upgrade tapi belum ada. Di sini udah ada oksigen bottle guys ya, tapi menurut saya sih nggak terlalu berguna. Beda kalau si flippers ya, flippers mungkin berguna, cuma kalau oksigen bottle kagak ya. Terus apalagi nih, udah gak ada guys. Udah, kita menyamar jadi ikan guys ya. Dasar hiu kurang kerjaan. Dibunuh satu, muncul satu coy. Kasih biasanya sih acu tak acu aja guys ya. Digigit sekali baru loncat-loncat guys. Oke, saya pakai kapak the best nih. Kita farming dulu guys ya. Mumpul lagi di pulau banyak mangga. Waduh, next mangganya ada 4 coy. Semangka coy. Semangka favoritku coy. Karena kenapa, air minumnya itu dahaganya nambahnya banyak guys. Terus saya udah tahu juga guys ya, ternyata kalau ada ikan hiu itu jangan khawatir untuk berenang guys, karena mereka itu nggak bakal lihat kita guys ya. Bakal, waduh, tas gue penuh coy. Makan dulu. Makan dong. Enak. Mana ini? Tadi apa yang jatuh ya? Jatuh, seed ya. Anjir, seatnya kebanyakan coy. Ambil tempat aja. Kita juga ada tas guys ya, cuma belum buat guys. Ya, susah kali kumpulin bahannya coy. Tidak semudah yang kok kira guys ya. Anjir, bahan banget. Oke, kita dulu. Apa lagi nih ya. Oke, kita simpan rumput laut dulu guys ya. Rumput lautnya kita simpan dulu di sini. Ya, cadangan rumput laut kita lumayan banyak ya. Terus ini feeder, ini simpan juga. Terus apa lagi ya? Saya coba mengambil pasir guys ya. Kayaknya sih pasir bisa disimpan di itu, di sini guys.
Aduh sempit coy. Iya kan? Terus kita bakar jadi cermin. Nice. Ya keren kali game ini cok. Gak busang-busang aku mainnya. Ya, andaikan kalian gak komen request ini game, mungkin aku gak bakal main. Oh bukan, bukan gak bakal main, mungkin aku gak bakal record cok. Mending aku main-main aja, gak ada gangguan ya. Terus kemana lagi? Oh sebelah sana guys ya. Uch. Waduh kok belum dapat pinipel aku cok. Coba kita lihat si Kanyu mana. Ah dia ke sana guys ya. Dia mau berenang kemana itu? Oke, jadi bagian di sini tuh bakalan. Ini ada karang berarti bagian situ. Ya. Oh, udahlah kita ke belakang dulu guys, belakang sini. Ini nggak bakal diganggu kalau di sini guys ya. Jadi kita akan menyamar jadi hiu. Ah ini dia, ada clay. Dapat apa? Oh dapat pasir guys. Oke dapat apa lagi guys? Sih nggak tahu ya kalau berenang gini. Itu pun saya udah pakai ini guys, jadi makin kencang renangnya guys. Terus di sini tuh banyak rahasia guys ya. Ah ini dia salah satunya guys. Dapat banyak kita guys. Oke ini ada besi guys. Metal ore. Penting-penting ya. Itu penting guys. Saya sih sering cek-cek sesekali ya. Jangan sampai kita kena ciduk dari belakang guys. Jangan. Rumput laut. Ini. Itu ada. Oh ini dia. Itu kelihatan guys ya. Nyala-nyala guys. Menyala. Oh ini dia. Oke kita itu bisa tahan nafas di dalam air lebih lama guys ya. Soalnya kita pakai helm ikan hiu. Bohong guys ya. Gak ada efeknya. Anjir. Kenapa ya warnanya kayak gitu. Anjir. Oh, mamang hiunya bikin kaget. Lu ngapain kesini cok. Ah ganggu aja cok ya, bikin kaget ya. Ah itu guys ya, hiunya kayak gitu. Mungkin dia kesini dan ngeliat kita di sana guys, jadi hiu ya cer. Andaikan bisa kulawan dalam air, kubunuh kok dalam air cok. Gak bisa ya, meskipun mau gimana guys, gak bakal bisa kena hit ya. Dalam air imun. Curang ngecit coy. Mana tuh? Wah. Itu dia guys ya. Udah kita turun di sini guys. Mana tadi? Kita coba lihat pergerakannya dulu guys ya. Kok bisa ya tadi ke tempat kita ya? Siunya mana? Oh, itu dia. Oh. Dari tadi sih di situ aja kok. Langsung aja ada di sampingku, cok. Makan dulu sambil melihat situasi, memantau si Yu. Oh, dia ke sana guys ya, pindah tempat ya. Kayak gitu guys ya, dia itu pindah-pindah. Cuman kalau sekali ke satu fokus ke satu arah, dia bakal di situ dulu, guys. Coba kita lihat dapat cermin enggak? Dapat cermin, coy. Aku kira tadi. Oh, kamu mau ngapain, nak? Mati dong, mati. Wah, belum mati, coy. Belum ya. Tapi itu kelihatannya udah berdarah-darah guys. Hasil pertarungan aku dengan dia. Udah mau mati guys, tenang aja. Ntar kita bakal bunuh hiunya. Kali aja kalian dapat momen melihat saya membunuh hiu. Mana lagi nih? Oh, di sini guys. Kita simpan dulu semua ini guys ya. Penyimpanan-penyimpanan kayak gini harus teratur. Oke. Kacanya masih dibakar ya. Ya udah. Kita pergi cari lagi. Hey, sayangnya ini udah mau habis guys ya. Enak guys, lebih cepet hancurnya guys. Oke, nggak ada hiu. Aman guys. Saya mau cari ini. Aman. Ya gitulah guys ya. Enak sih kalau kita lempar bait ya. Lempar ikan itu bakal kepancing dengan sendirinya guys ya kalau kita lempar ini. Tapi malas aku cok. Wih, kirain ikan hiu ini cok. Kirain ikan hiu, ternyata bukan. Oke, kita farming dulu guys. Kelihatannya kalau ikan hiu ada guys, langsung bergetar kena gigit.
aman guys, aman. Kita tuh perlahan aja, slow gitu guys. Ah ini dia, pinggir-pinggirnya cuk. Ih anjir, bisa ke sana gak? Gak mau dah. Takut aku cok, takut. Oke gak ada ikan hiu. Kalau mau aman sih guys, kita tuh harus stay di pinggir, di deket-deket itu guys ya. Kayak gini. Kayak gini guys, kalau kita stay begini guys, si hiu tuh gak bakal lihat cok. Oh kok ada kertas di sini. Oh bukannya plastik guys ya. Oke kita ambil dulu. Ya akan lama coy. Ntar kita kena grebek sama si hiu coy. Hiunya mana ya? Apakah takut sama aku? Oh, itu. Itu dia guys. Itu dia, dia gak bakal lihat kita kalau kita merapat di sini ya. Yush. Oh gak ada ya, rumput luarnya gak ada. Ini juga gak ada. Hiunya mana guys? Ah itu dia. Dia gak lihat kan? Gak lihat kan? Dari jauh gak bakal lihat guys. Dia butuh, dia harus mendekat lagi ke kita guys. Oke. Jadi sekarang aku udah pemberani ya. Untung guys, soalnya kalau kita ketemukan hiu nggak langsung mati guys. Jadi tenang aja. Kecuali kalau satu kali gigit mati, ya udah. Aku takut, cok. Oke, mana hiunya? Mana hiunya? Mana? Ambil napas dulu. Itu dia di depan guys ya. Biarkanlah dia sibuk dengan urusannya sendiri. Tak urus-urus diri sendiri juga, guys. Yush. Banyak pasir guys, banyak koi. Oke. Ya, kelihatan kita guys, kelihatan kita guys. Kita kelihatan guys. Mampus kena gigi kita guys. Enggak nih. Wih, hampir kena cok. Aku keluar aslinya guys ya, teriak aja cok. Ah, jadi teriak aku cok gara-gara si hiu itu bikin kaget. Ah, sumpah. Udah guys, saya dulu bikin ini dulu guys ya. Saya akan bikin apa nih? Bikin ini ya. Scrap hook. Itu scrap hooknya levelnya lebih tinggi dan lebih terpercaya guys ya, lebih cepat. Beda dengan tadi aku rasa kayak ada ikan hiu gitu guys ya. Suka ganggu dia, cok. Rese, ikan hiunya rese, coy. Oke, kita ke sebelah lagi. Kita coba lihat guys ya, ikan hiunya ada di mana. Mana ikan hiu? Hiunya mana ya? Ih, hiunya hilang, cok. Nah, udahlah, kita lanjut di sini. Kita lanjut sini, guys. Aduh. Yu. Aduh, mamang. Ah, nggak lihat aku, cok. Ini helmnya terlalu OP, guys. Wah, ganti aja lah. Helm hiunya nggak keren-keren sih, cuma aduh nggak lihat, nggak ngelihat aku cok. Nanti oke ya kan, pakai topi aja kita guys. Pake topi ya makin tampan dong. Nice, topi bajakau guys. Uch. Oh enak kayak gini nggak nyeremin cok, serius. Loncat. Kita pakai ini guys ya. Kita pancing si ikan hiunya dulu guys. Kayak gini enak ya. Kalau FPS mah serem cok, kelihatan serem ya. Mana si hiu? Oh hiu, wahai sahabat gue itu, ini itu saya itu ibaratnya kayak filmnya itu guys ya, yang terperangkap di itu sama harimau guys. Hiunya sibuk sendiri makan tuh anjir. Oke kita berenang guys. Dia itu pasti bakal sibuk guys ya. Oh mana ini? Oke ini jangkar kita guys. Ya biarin aja mereka, dia biarin aja dia main-main guys ya dengan pancingan-pancingan itu guys. Tolol kali hiunya ya. Oke dapat banyak kita guys. Saya banyak koper tapi koper nggak tahu buat apa ya. Oke. Ah ini dia guys. Udah malam guys. Malam itu nggak enak ya. Serem guys ya, serem. Oke, udah ambil nafas guys. Oh, tapi malam enak guys ya. Semuanya nampak guys, serius.
Iya kan? Sunset guys. Ah ini. Ini ada metal ore guys, metal ore. Metal ore biasanya lokasinya sebesul guys ya. Cuma bahayanya kalau kita kena serang sama hiu, kaget kita guys. Ah ini ada clay. Ya enak malam cok. Aku baru sadar cok. Ya udah kita naik aja guys. Udah. Uch uch uch. Kita pergi dari pulau ini guys ya. Udah saatnya kita melangkah pergi guys. Si hiunya ngalami itu bakal mati guys ya. Kacengin aja. Oke. Kita ambil kaca dulu. Terus pasang plank. Ah, kamu kesel aku cok kalau udah kelihatan mau dibacot ternyata udah pergi dia. Ini guys, kita hancurin ini guys. Ini adalah jangkar kita guys. Biar kita bisa pergi ya. Bye-bye pulau. Pulaunya kurang misteri ya. Saya sih mau pulau yang kayak yang tadi guys. Yang ada itunya, ada kapal laut ke atau ada misteri-misteri rahasia ke. Oke, ini guys. Jangan kelewatan guys. Wih. Ih, gak nyampe, cok. Sam. Ya, gak nyampe dong. Gak apa-apa guys. Oh penyimpanan kita. Place a plank. Saya mau buat gelas kaca guys ya. Mau buat binokular guys. Mana nih binokular. Di sini kita masih butuh ini guys ya. Beer jar nggak tahu ya. Beer jar dapatnya dari mana? Circuit board. Circuit board ini gimana cara buatnya guys ya? Kita itu ada di sebuah kapal. Cara buat circuit boardnya gimana? Receiver, ada station anchor, let you anchor your ref. Ada metal spear. Oh, ini dia penting, cok. Waduh, banyak advanced grill. Can cook several foods at once. Oh, bisa memasak sekaligus, guys, ya. Metal arrow, antena buat apa? Oh, dari butuh circuit board. Ah, shovel. Saya itu butuh shovel, guys, ya. Kenapa? Tadi, kalau nggak salah, ada, ya. Cut woods extremely well. Oh. Wow, wool. Ah, kirain apa, ya? Keperingot. Oh, ingot kayaknya gini untuk membuat baterai gitu ya. Okay lah. Terus apa lagi nih? Tapi saya udah banyak copper guys ya. Ini membuat sirkuit terbuat dari copper ingot. Okay. Healing cell. Source and restore your wounds. Ah kita sih nggak butuh ini ya. Test honeycomb can be used to craft honey jars. Tapi masalahnya honey jars saya nggak tahu mau dapat di mana ya madunya. Udah banyak pulau yang aku singgahi guys. Ah ini dia penting. Kulit. Wow. Waduh susah kali lah cok. Gimana cara dapat kulitnya guys. Setiap ada pulau yang aku singgahi guys. Nggak ada kayak gitu. Serius. Waduh. Saya nggak pernah dapat pulau guys. Ada apanya guys ya. Ada binatangnya guys ya. Nggak pernah semuanya pulau kosong guys. Malam. Wah malam ini indah guys ya, ada bulan guys, serius. Soalnya kadang itu malamnya guys nggak ada bulan, serius. Ya udahlah, saya coba buat ini dulu sarang burung guys ya. Mana nih? Sarang burung butuh apa? Oh, butuh plank. Plank sama karang guys ya. Tadi karang guys ini. Yush. Terus plank. Kok ambil kaca sih? Nah, ini dia plank. Plankton. Oke, kehabisan daun kita guys. Kita buatnya 3 aja dulu guys ya. Jangan terlalu banyak guys. Aku suka ketika mau pasang ini ya. Langsung jempol guys ya. Jempol. Yeah, nice. Oke, jempol. Keren kan. Oke. Panen kita sekosong cuma satu. Aku lagi panen guys, gak tahu. Aku cuma sibuk ini, ternyata di sini lagi panen ya. Ih banyak coy. Kita simpan lagi. Oke. Aku mau mas. Ini. Kabur. Kena dong. Misalnya barangnya kalau full guys itu bakal kelempar guys ya. Kita coba pindahin barang sebagian. Copper. Oke sini. Clay. Oh, sen ada di saya semua guys ya. Terus ini.
mana lagi? Waduh, sayangnya ini ada batasannya, guys ya. Jadi mau kagak mau kita itu lagi, guys. Ini cover, yang shell, mushroom. Oke, simpan di sini dulu. Aduh, saya pusing ya atur returnnya sana sini, cok. Saya coba ambil kaca, keringnya. Banyak hitam, coy. Panen kita, coy. Panen. Saya mau bangun apa di rumah ya? Oh, saya lupa, guys ya. Saya rencana mau buat banyak-banyak ini, guys. Oh, butuh rope sama nail ya. Rope. Nail. Udah habis, cuy. Kayaknya saya butuh scrap banyak-banyak juga ya. Waduh. Cobalah. Kita buat ini lagi. Saya punya banyak penyimpanan, tenang aja, guys. Tenang. Tapi scrap kayaknya susah dapatnya scrap, guys ya. Nail ya. Soalnya buat nail itu dari scrap dan satu scrap satu kali buat gini bisa jadi 3 nail ya. Keren. Tapi kayaknya kita bisa buat scrap entar dari besi kali ya. Soalnya kita udah ada pembakaran, kayaknya pembakarannya aku mau nambah, guys ya. Soalnya kalau satu aja, tapi yang susah ini dry brick-nya. Karena kita harus mengumpulkan dua bahan ini ya, wet brick dengan clay itu susah kali, cok, serius. Ya udah, pertama kita buat ini dulu. Buat lagi. Ya kekurangan rock lagi, guys. Ternyata nailku banyak, ada 14 ya. Oke. Kita simpan di sini, guys. Kebalik ya. Oke. Jadi semuanya yang dari depan bakal nyangkut di sini, guys. Wah, keren kan udah otakku, guys ya. Dan di sini kalau kebetulan ini soalnya perahunya kita nggak bisa tebak ya, guys. Kadang larinya ke sana, kadang larinya ke depan sana. Wih, ada pulau, coy. Ih, ada pulau. Waduh, nggak lihat, cok. Nggak lihat, kasihkan ini. Ayo ke sana. Ayo ke sana, kita buat ini dulu. Ancor, guys. Oh, butuh tali. Oke. Kita buat ancor. Oh, butuh stone juga, guys. Stoneku sih banyak, guys ya. Kebanyakan malah. Oke. Kita udah punya ancor, guys. Terus ancornya kita simpan di sini. Biar nggak digigit sama ikan hiu. Jangan sampai kita lagi melabu, guys. Ternyata ikan hiu gigi itunya, guys. Gigi ini kita dan ternyata kapal kita pergi entah kemana. Waduh. Parah, guys. Kita coba rapatin dulu. Terus kita lempar ancurnya. Which. Nice. Jadi kayak gini enak, aman ya. Gak bakal hilang kapalnya, guys. Ya, saya sih gak pernah alami, guys, kalau kehilangan kapal. Tapi jangan sampai ya. Oke, udah bikin. Udah ambil gelas. Udah ambil kaca, guys ya. Saya penasaran. Saya mau buat ini dulu, guys. Mana itu? Bukan ini. Mau buat binokular, guys. Kita kekurangan empty glass, cok. Empty glass yang susah juga. Ini butuh fine gold. Oke, guys, aku coba lihat-lihat dulu. Biar aku tuh kenapa ya? Record itu udah main setengah jam aja, cok. Terlalu cepet, coy. Selain ini setiap pulau beda-beda betul, coy ya. Jadi menarik gitu, guys. Cuman permasalahan saya belum pernah dapat binatang, guys ya, serius. Jadi bagaimana caranya dapat kulit? Oke lah, guys. Untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, guys ya. Soalnya udah setengah jam. Kalian pasti nggak mau kalau lama-lama, guys. Ataupun ntar mau dikrop-krop lagi, coy. Aduh, malas aku ngekrop, coy. Ya udah, guys. Buat kalian yang support saya buat main game ini, jangan lupa untuk tetap selalu support dengan cara share, guys ya. Dibantu share, guys, biar makin rame, makin banyak yang nonton, dan tentunya saya semangat uploadnya, guys. Saya mau menjelajahi pulau ini. Anjir, rumahku keren, cok. Rumahku gede, cok.
Ya, ini sarang burung bakal ini si burung yang ini bakal istirahat, guys, dan dia itu kemungkinan bertelur. Kalau nggak bertelur ya paling ada feedernya, guys, ya, bulunya, guys. Bulu-bulunya, guys, ya. Ah. Feeder apa ya? Ya udah, guys. Oke, kalau gitu see you next time, ya.